Tawakal. Tawakal ini yang banyak disalahpahami, tawakal itu cuma pasrah. Wis pasrah bongkoan. Dapat musibah, sakit cuma. Wis tawakal ini apa? Wis pasrah nang Gusti Allah, tapi mboten tumbas obat, mboten nang puskesmas, mboten nang rumah sakit, teng griya tok. Nggih sanes tawakal. Tawakal itu terdapat dua rukun. Seperti yang saya terangkan dulu, rukun. Rukun iki napa, Pak? Sing tasih inget, rukun. Rukun itu mboten tukaran. Mboten, rukun itu suatu sesuatu yang harus ada di dalam ibadah. Rukun, rukun ini sambil murojaah, rukun salat, membaca surat Al-Fatihah. Berarti harus ada di dalam salat Al-Fatihahnya. Salat enggak baca Al-Fatihah batal salatnya. Rukun wudu, membasuh muka. Kalau wudhu tidak membasuh muka, rukun, berarti harus ada di dalam wudhu membasuh muka, batal wudhu, tidak sah. Rukun tawakal, yang pertama berserah diri kepada Allah, yang kedua mencari sebab-sebab, mencari sebab-sebab. Rukun tawakal al-itimad, al-itimad al-Allah, bersandar hanya kepada Allah. Yang kedua ahdun sabab wa makdun fiha, mencari sebab-sebab yang diizinkan dalam syariat. Setelah berpasrah kepada Allah, yang kedua kita harus mencari sebab-sebabnya, entah itu berobat, entah itu minum jamu herbal, entah itu diru'yah, entah itu dibekam untuk mencari kesembuhan. Diperbolehkan dalam Islam, bukan hanya pasrah bongkoan, pokoknya aku tawakal Gusti Allah, aku loro ya wis ndonga tok. Boten ngoten. Jadi tawakal itu harus berdoa, yo berusaha, yo ndonga, yo obah, ngoten.